pesawat milik TNI, KSCNA-2909 yang ditembak kelompok kriminal bersenjata KKB di Pegunungan Bintang. Pada tanggal 23 Maret tahun 2020, ternyata ditembak dengan menggunakan senapan SS-1. Dalam video ini juga terungkap bahwa KKB sudah mengetahui dan menunggu kedatangan pesawat TNI tersebut dan melakukan penembakan dari posisi yang paling tepat. Begitu dilakukan pengecekan, ada bekas lubang tembakan sebanyak 5 lubang di bagian sayap, sayap bagian kanan dari pesawat, dan ada satu juga di bodi. Dan sementara ini masih ada pengecekan secara keseluruhan terhadap pesawat.